Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Baik, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi sahabatku. Apa kabar di suasana pagi hari ini? Semoga saat ini senantiasa Anda semua ada dalam keadaan yang sangat menyenangkan ya, dan selalu dalam naungan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, alhamdulillah hari ini saya Yosa dapat kembali hadir bersama Anda selama kurang lebih 90 menit ke depan di acara Sehatku. Untuk hari ini, hari Rabu tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Februari 2022. Acara ini serentak disiarkan di seluruh jaringan Radioku Network, antara lain Radioku Kuningan, Radioku Majalengka, Radioku Batam, Radioku Bogor, Radioku Kubu Raya Pontianak, Radioku Purbalingga, Radioku Tangerang, Radioku Berau Kalimantan Timur, Radioku Martapura, dan Radioku Aceh. Dan Anda juga bisa mendengarkan acara ini melalui audio streaming kami di www.buyayahya.org, www.radioquonline.com, dan www.radioqu.com. Baik sahabatku, tema acara Sehatku kita kali ini, nanti kita akan belajar bersama kembali bersama narasumber kita, dan hari ini kita akan membahas Ulkus Peptikum ya. Ya sahabatku, Ulkus Peptikum juga dikenal dengan tukak lambung ya. Ini adalah luka atau peradangan yang disebabkan oleh terkikisnya lapisan dinding lambung. Ulkus Peptikum ditandai dengan munculnya rasa nyeri pada lambung atau bahkan perdarahan pada kasus yang lebih parah. Baik sahabatku, alhamdulillah pagi ini sudah hadir di studio bersama saya Dr. H.M. Firdaus MMR selaku narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum dokter, sehat apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kita belajar kembali nih sama dokter nih kali ini tentang Ulkus Peptikum atau tukak lambung. Sebenarnya apa aja nih penyebab, gejala, dan juga penanganan segala macamnya. Tukak lambung itu luka yang ada di lambung ya. Luka yang ada di lambung. Yang di dinding lambung, dan bisa juga di usus setelah lambung. Jadi duodenum namanya. Gejalanya ya orang menyebut mirip dengan sakit mah lah. Jadi sakit mah kan kumpulan kumpulan gejala yang itu bisa ditandai dengan kembung, rasa tidak mau makan, kemudian perih, mual, kemudian ya hampir sama semuanya. Ya, cuma nanti penegakan diagnosa yang dilakukan oleh dokter itulah yang menyebabkan yang ini dispepsi biasa, yang ini ulkus lambung karena ada luka seperti itu. Iya. Izin menyapa pendengar ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah bisa belajar bersama kembali di Rabu pagi di program Sehatku. Semoga pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisik, sehat raga, sehat jasmani, dan walafiat fisik yang sehat ini mampu kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita mampu syukuri, kita mampu menjaganya, karena badan kita ini adalah sarana untuk beribadah sejatinya seperti itu. Iya. Ya, dan walafiat itu raga yang sehat ini mampu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru kita Buya Yahya dan keluarga, semoga dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, dimudahkan urusan dunia, urusan akhirat, urusan dakwahnya. Amin. Allahumma amin. Tema pagi hari ini tadi ya, ulkus peptikum. Jadi lambung kita itu bisa terjadi luka. Nah, kalau sudah terjadi luka, ya artinya ngobatinya sulit. Kalau luka ada di luar badan kita, di kulit lengan, di kulit kaki, ya itu mudah ya untuk kita tangani. Apalagi mungkin kalau luka itu misalkan di lengan, ya kita bisa hindarkan dari air, kita bisa hindarkan dari aktivitas, kita rawat dengan sebaik mungkin, kita hindarkan dari infeksi, seperti itu. Bisa perawatan intensif lah. Nah, kalau luka di lambung seperti bagaimana? Kan lambung setiap hari, setiap saat bekerja. Iya, jadi bayangkan luka ada di dinding lambung yang mana lambung itu setiap saat dia bekerja begitu. Tidak bisa lambung itu diistirahatkan sejenak begitu. Tidak bisa, harus tetap dia bekerja karena ya kita makan kan begitu. Setiap hari makan ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjaga lambung ini, karena kalau misalkan sudah terlanjur terdapat luka ya untuk penyembuhannya agak sedikit sulit, repot dan lama. Cukup lama juga dok ya? Ya lama, apalagi kalau misalkan ternyata penyebabnya tidak berhasil pasien hilangkan penyebabnya. Kan begini Bang Yos. Untuk terjadinya luka di lambung kan tentunya ada faktor risiko. Iya. Nah, faktor risikonya ini biasanya berhubungan dengan ya kebiasaan orang tersebut. Oh. Nah, sekarang jadi jika kemudian terlanjur asam lambung terjadi luka di lambung, maka ada dua masalah. Satu, pengobatannya. Yang kedua ya kebiasaannya itu sendiri. Nah, begitu. Yang berarti kita harus tahu kan penyebabnya apa, gitu. Seperti itu Bang Yos. Nah, ulkus lambung ini penyebabnya hampir sama dengan mah ya. Tetapi pada ulkus lambung ini ada satu penyebab yang paling sering, yang ini membedakan dengan sakit mah yang lain, yaitu disebabkan oleh infeksi bakteri, Helicobacter pylori namanya. Ya. Tetapi kalau yang ini kan biasanya itu ada faktor risiko lain, yaitu sanitasi yang buruk, kemudian mungkin lingkungan. Intinya bahwa seseorang itu kurang menjaga kebersihan lah, sehingga dia makan dan minum itu mudah memasukkan kuman, infeksi, seperti itu. Kurangnya kebersihan biasanya seperti itu. Nah, ini relatif mudah juga kita atasi. Tetapi ada faktor risiko lain, yaitu faktor psikologis. Nah, faktor stres juga. Nah, ini menjadi menurut penelitian adalah salah satu faktor risiko juga untuk terjadinya tukak lambung. Ya, untuk patofisiologinya atau mekanismenya ya saya sendiri belum mengetahui secara mendalam ya, tetapi memang ada kaitannya secara gejala. Orang yang sedang stres, sedang mengalami kecemasan, khawatir atau sedang sulit tidur, maka dia akan memicu gejala-gejala yang dispepsi. Jadi kumpulan-kumpulan gejala yang gejalanya itu mungkin bisa mual, sendawa terus, perut kembung, nyeri. Kalau bahasa Jawa, kalau sering saya mendapatkan keluhan di tempat praktek ya, perutnya nonjok. Oh, nonjok. Kayak ketinju gitu. Ya, mungkin menggambarkan saking nyerinya di ulu hati ya. Nah, itu biasanya memicu seperti itu. Biasanya diawali dengan keadaan psikologis yang sedang tidak nyaman begitu. Tidak nyaman. Nah, oleh sebab itu untuk menghindari penyakit tukak lambung ini ya harus semua keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan sakit mah itu kita hindari semuanya. Iya. Plus ditambah adalah kebersihan. Jadi kalau tukak lambung ini kan tadi ada sebab yang diakibatkan oleh kuman dan bakteri. Nah, kalau yang kuman bakteri ini nanti pengobatannya pun disertai antibiotik. Nah, untuk mengetahui dok seseorang itu gejalanya ya mengeluh sakit mah. Nah, ini tukak lambung atau bukan dok? Nah gitu kan. Itu gimana? Ya. Nah, jadi biasanya dokter pada kehadiran pasien yang pertama tentunya hanya memberikan obat-obat yang ya untuk meredakan dispepsinya. biasanya penetral asam lambung, kemudian anti kembung ya seperti itu, anti mual kalau memang mual pasiennya. Tetapi kemudian biasanya kalau memang ada tukak lambung maka pasien tidak akan akan sembuh mungkin dengan pertemuan pertama. Biasanya pasien kontrol, dok masih sakit seperti itu. Nah, kalau ada nanti gejala-gejala yang ciri mengarah ke tukak lambung seperti kalau perut kosong sangat nyeri sekali, tapi kalau dikasih makan pun tambah nyeri. Nah, itu salah satu gejala tukak lambung. Kan biasanya kalau sakit mah biasa, orang sakit mah biasanya diisi makanan itu kemudian reda. Tetapi pada tukak lambung ini ada ciri khasnya, tambah nyeri. Dikasih makan tambah sakit begitu. Walaupun makan enak juga ya. Iya. Terus ada lagi, kalau lapar pun tambah sakit juga. Oh, jadi pada tukak lambung itu serba salah, lapar sakit, lapar dan tidak lapar sakit. Nah, kenapa demikian? Nah, begini cerita sederhananya. Jadi dinding lambung itu dia berlapis-lapis, berlapis-lapis karena lambung itu ada cairan asam lambung di situ yang tubuh kita sendiri harus melapisi dirinya dari asam lambung, karena asam lambung tuh dia juga menyakiti diri kita sebetulnya kalau diri kita itu tanpa pelindung begitu. Nah, apa pelindung di lambung? Ya ada mukosa-mukosa, ada membran-membran, ada lapisan-lapisan yang melindungi lambung kita dari asam lambung itu sendiri. Jadi asam lambung itu ya seperti vital juga di fungsinya, tetapi kalau kemudian ada sesuatu gangguan patofisiologis atau mungkin ada kerja tubuh yang mungkin terganggu oleh penyakit, maka asam lambung itu ya menjadi penyebab nyeri itu sendiri gitu. Jadi melukai diri sendiri. Jadi kalau ibarat pisau bermata dua ya, dipegang salah ya. jadi serba salah ya kan. Nah, dinding lambung kita itu berlapis-lapis. Nah, jika itu lapisan itu kemudian sempurna, tidak luka, sedang berfungsi normal, maka tubuh kita itu tidak akan terganggu oleh keberadaan asam lambung. Jadi asam lambung itu sangat asam, Bang Yos. Dia kalau kena kulit itu perih kan, apalagi kalau luka kena luka. Iya, jeruk. Waduh, perih banget. Ya. Oh, udah pernah ya, Bang ya? Pernah, saya dicoba itu. Ya, jadi luka pakai jeruk ya. Nah, ya kulit jeruk tuh. Itu kan ada, kalau diperes keluar airnya. Nah, itu perih sekali. Nah, jadi tadi ya ada lapisan-lapisan di dinding lambung yang melindungi lambung kita dari asam lambung itu sendiri. Nah, itu bisa terjadi erosi tadi ya, Bang Yos ya. Tadi cerita ada erosi. Erosi itu ya berkurangnya sedikit demi sedikit lapisan lambung. Nah, faktor resikonya yaitu bisa jadi dari penggunaan obat-obatan yang berlebihan, tidak pada tempatnya. Kemudian bisa terjadi oleh sebab tadi infeksi, atau bisa terjadi karena faktor kebiasaan yang buruk dari orang tersebut. Dan satu lagi yang paling sering selain dari infeksi kuman tadi, Helicobacter pylori, adalah faktor stres. Nah, erosi yang terjadi pada dinding lambung itu bisa menjadi sebuah luka. Jadi kalau misalkan tadi kan tipis demi sedikitnya, tipis. Kemudian bisa terjadi luka. Kok luka itu artinya sudah bukan tipis tetapi bolong. Sudah bolong. Berdarah sudah kira. Pada keadaan yang parah bisa berdarah dan dapat menyebabkan kematian. Kalau kan di dinding lambung itu kayak akan pembuluh darah. Kalau misalkan kemudian pembuluh darah yang besar kemudian sampai perdarahan, ya bisa terjadi kematian begitu. Pada keadaan yang sangat parah, tetapi ya jarang terjadi. Biasanya adapun perdarahan biasanya ya nanti paling sering ya berhenti sendirilah gitu ya. Cirinya ada perdarahan di lambung adalah buang air besarnya hitam, Bang Yos. Nah, jadi kalau dokter bertanya pernahkah buang air besar warnanya hitam gitu, dokter itu bukan kepo ya, artinya dokter saya itu sakit lambung, kenapa kok ditanya buang air besar warnanya apa kan gitu. Nah, dokter untuk mengetahui itu ada perdarahan enggak di lambung kita, di perjalanan makanan yang pencernaan yang bagian awal, bagian atas, karena ciri khas dari perdarahan saluran cerna bagian atas itu kalau buang air besar nanti warnanya hitam, karena darah itu ya nanti di feses akan berwarna hitam. Nah, itu dokter akan mencurigai biasanya jangan-jangan ada luka di lambung. Nah, begitu. Ya. Tapi untuk tadi erosi yang terus-menerus atau ada infeksi itu menyebabkan dinding lambung kita tuh ada bolongnya. Nah disinilah masalah. Karena apa? Artinya kalau ada luka, ada bolong, berarti ada membran atau lapisan yang tadi sebetulnya untuk melindungi melindungi bertemunya asam lambung dengan saraf-saraf ya. Nah, itu akhirnya kan hilang membrannya. Sehingga lambung ketemu saraf indera penyeri, indera rasa ya. Jadi sakit, sehingga ya, sakit begitu. Ya, normalnya kalau dinding lambung kita itu ya kalau membrannya utuh, dia tidak bisa merasakan sensor kimia suhu nggak terasa. Ya, Bang Yas, kalau minum kopi panas sampai lambung ya sudah nggak merasakan panas kan? Ya, iya, panas sampai di tenggorokan aja. Nah, betul. Jadi esofagus atau kerongkongan lambung kita itu sudah dia tidak ada inderanya di lapisan yang terluarnya. Tetapi saat kemudian lapisan pelindung dari asam lambung itu rusak, maka saraf indranya itu akhirnya kenalah asam lambung sehingga perih. Nah, begitu. Nah, tadi kenapa kok bisa menyebabkan lapar dan kenyang pun sama-sama sakit, begitu kan? Nah, tadi konsepnya adalah luka itu pokoknya musuhnya asam lambung gitu. Nah, kalau kita makan, kemudian maka lambung kita akan menstimulasi mengeluarkan asam lambung karena menyambut makanan kan begitu. Nah, di situ akan asam lambung ketemulah tadi lukanya di lambung sehingga terasa nyeri. Ya. Nah, makan kok malah sakit, nyeri. Kemudian sudah lapar pun nyeri. Nah, tapi nyerinya itu beda organ sebetulnya, yaitu adalah di duodenum, yaitu pencernaan setelah lambung. Nah, di sana kalau ada luka, makanan yang tadi sudah diproses di lambung mengalir ke duodenum, kemudian lah ketemunya asam lambung dengan luka yang di duodenum, seperti itu. Jadi kalau nyerinya sebelum makan itu apa namanya, kalau nyeri saat lapar berarti lukanya bisa di duodenum, tapi kalau misalkan nyerinya saat makan itu berarti lukanya di lambung. Nah, jadi ya sama-sama nyeri seperti itu. Maju kena mundur kena ya. Ya. Nah, Baik, kita break dulu sebentar, Dok ya. Nanti kita akan sambung lagi di sesi berikutnya, dan sahabatku, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kami undang Anda untuk bisa berinteraksi di acara ini melalui telepon. Anda bisa gunakan 085-2847-00147. Untuk SMS atau WhatsApp di 081-321-461-079. Untuk Facebook, Anda bisa ketik Radioku Cirebon. Kami segera kembali. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program SehatQu, Radioku Network. Dan Anda bisa berinteraksi di acara ini melalui telepon. Anda bisa gunakan 085-2847-00147. Untuk SMS atau WhatsApp Anda bisa gunakan 081-32146-1079. Untuk Facebook Anda bisa ketik RadioQu Cirebon. Jangan lupa ucapkan salam, sholawat, serta cantumkan nama Anda dan juga domisili Anda, baru pertanyaan Anda ya. Oke, Dok, tadi dikatakan ada gejala yang menyebabkan dari tukak lambung itu ada kotor ya. Makanan kotor itu maksudnya apa? Apakah memang waktu makan nggak dicuci dulu gitu? Misalnya ini biasa kita kalau mengkonsumsi lalap-lalapan nih. Apakah itu juga termasuk kategori kurang kebersihan atau gimana, Dok? Tergantung persiapannya. Iya. Jadi kalau biasanya orang Sunda suka sayuran yang mentah ya. Ya enggak masalah selama dicuci bersih. Selama gitu ya, dicuci bersih ya. Ya jangan pas dok tapi ini baru panen dokter, iya, gitu kan. Ya tetap panen nih. Iya. Tapi kalau yang misalkan dari kebun hidroponik gitu ya, yang sangat kecil kemungkinan terkontaminasi dari tikus, dari hama yang sifatnya ada penyakit ya nggak masalah. Tapi kalau di kebun gitu, di kebun yang apalagi kebun orang ya, kan itu kan ada tikus, ada macam-macam kotoran ya seperti itu. Dan paling bahayanya adalah cacing. Iya, jadi cacingan itu kan dari kebiasaan seseorang yang yaitu kalau bukan dari jarangnya cuci tangan sebelum makan, ya dari makanannya itu sendiri. Jadi kurang persiapan yang higienis. Sebenarnya makanan yang baik itu gimana, Dok? Saya tuh suka lihat di pasar tuh ada, kalau beli kangkung ada yang bolong-bolong. Ada yang bilang, oh, itu bagus karena hama pun tahu itu yang baik katanya. Ada yang bilang, oh jelek gitu. Katanya yang mahal kalau yang daunnya bolong. Ya nggak tahu juga sih. Ya, karena itu janda bolong mahal sekali. Oh itu mahal, itu kembangnya mahal. Nah, jadi tapi anggapan begitu tidak ada salahnya. Artinya kalau yang banyak bolongnya berarti banyak ulat. Oh, kalau banyak ulat berarti ya mungkin sedikit kena pestisida itu saja. Oh sebetulnya. Itu saja. Jadi kalau yang daunnya mulus. Pestisidanya tinggi nih. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Sampai ulat pun nggak mau. Nanti kan dicuci kan begitu ya. Dicuci. Walaupun ya tetap lebih bagus yang banyak ulatnya tadi ya. Bolong-bolong ya. Iya. Jadi saat kita makan kurang bersih atau kurang menjaga kebersihan lah ya. Ya tentunya selain tadi potensi untuk infeksi Helicobacter pylori dan menimbulkan gejala di lambung, tentunya banyak penyakit yang diakibatkan dari itu. Paling sering cacingan, kemudian infeksi-infeksi yang lain, sakit perut, diare itu bisa terjadi akibat kebiasaan kita yang buruk gitu, kebersihan kita yang kurang. Nah, tadi kembali ke tukak lambung. Jadi Dok, bagaimana kalau sudah terlanjur terjadinya tukak lambung? Nah, tukak lambung itu sendiri ya ditegakkan diagnosanya dengan pemeriksaan penunjang. Dokter biasanya melakukan endoskopi, yaitu ada kamera masuk, Bang Yos. Kamera masuk ke mana? Iya, ya ke lambung, nanti dilihat ada lukanya atau tidak. Iya. Dengan pemeriksaan laboratorium juga bisa untuk bisa dari luar, Dok, mendeteksi. Kalau memeriksa orang hamil itu kan dari luar. Enggak bisa. Langsung masuk ke. Jadi biasanya dari pemeriksaan ini anamnesa saja kok dari luar atau wawancara. Atau bisa juga yang jika memang keadaannya tertentu ya ditekan ulu hatinya sakit sekali juga ada seperti itu ya. Ulu hatinya dipegang sakit, itu mungkin terjadi infeksi. Nah, kemudian bisa juga dari feses, dan dari feses itu biasanya dokter akan mencari adakah kuman Helicobacter pylori-nya. Kalau ada ya berarti besar kemungkinan ada infeksi yang diakibatkan oleh Helicobacter pylori namanya. Dan nanti ya pengobatannya tentunya kalau memang jelas penyebabnya itu karena kuman ya nanti ada antibiotik dari dokter. Tetapi kalau misalkan ternyata bukan dari kuman secara dari laboratorium dan dari pemeriksaan darah dan fesesnya itu tidak menunjukkan adanya kuman, ya berarti penyebabnya lain. Nah, itu nanti biasanya pengobatannya sama saja dengan obat sakit mah yang biasa dikonsumsi orang sakit mah ya. Nanti biasanya itu obat yang dapat meredakan sekresi asam lambung, kemudian obat yang menetralisir asam lambung, dan kalau memang ulkus atau ada luka ya biasanya dokter akan memberikan obat yang melapisi dinding lambung begitu. Jadi kerjanya bisa seperti itu. Kan yang penting menghindarkan luka ketemu asam lambung, nah seperti itu ya. Dan tentunya obat penting, tetapi yang paling penting adalah hilangkan sebabnya. Jadi prinsip pengobatan lambung itu adalah hilangkan sebabnya, yang paling penting itu. Kalau obat itu saja. Nah, makanya kita sering kan dengar bahwa dok, saya itu punya sakit lambung ya. Disebut punya, artinya punya itu berarti memiliki. Dia tuh terus-menerus kayaknya begitu. Hampir mungkin sebulan sekali atau sebulan dua kali gitu ya. Apakah disembuhkan? Kan artinya kan kalau kan biasanya gini loh, saya kalau punya emah. Saya punya emah. Kan gini, jarang kan orang nyebut saya punya pilek, saya punya influenza. Iya, artinya influenza itu dianggap bahwa kalau sudah sakit influenza diobatin, sembuh, selesai. Ya, nggak ada orang bilang punya pilek, saya punya influenza, saya punya batuk, nggak. Tapi kok lambung, kenapa kok bahasanya saya punya? Iya. Artinya itu menggambarkan bahwa orang tersebut ya memang nggak sembuh-sembuh sakit lambungnya. Iya. Nah, mungkin selama ini pasien tersebut adalah hanya sibuk mencari obat sakit lambung, tidak mencari tahu untuk menghilangkan sakitnya ya. Harusnya mencari tahu sebab sakit lambung saya apa. Nah, kemudian nanti diobati dan penyebabnya dihilangkan, ya kan, dikurangi sedikit demi sedikit begitu. Tapi ada lagi, dok, dulu saya punya mah, sekarang enggak. Nah itu bagus. Ya, itu tadi yang sering kita dengar adalah saya dok punya lambung, nah begitu kan. Punya lambung. Iya. Bahasa awamnya seperti itu. Iya. Nah, ya jadi apa saja penyebab sakit lambung? Nah, tentunya ya, dari kebiasaan tidak teratur makan. Kalau makan pedas, dok, saya ini lagi senang banget makan pedas nih. Kira-kira gimana, dok? Ada sebetulnya kalau tubuh kita sedang prima, lambung kita juga sedang tidak ada masalah, nggak masalah kok makan pedas juga. Bagi sebagian orang malah. Jadi kuncinya harus prima dulu, dok, ya? Pedas itu penyemangat. Kuncinya prima dulu ya. Iya, Jadi kan tadi itu lambung kita itu ada, dia pelindung. Jadi kalau sekarang begini, Bang Yos, coba cabai rawit patahkan, oleskan ke pipi, panas nggak? Panas ya kan. Nah, kenapa kemudian saat kita telan itu kita nggak kepanasan? Kan begitu? Iya. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah sama. Kenapa pipi itu terasa panas dengan cabai rawit? Iya, kenapa, dok? Sebetulnya kulit kita itu tidak suka kena itu. Jadi gini, ada aksi reaksi ya di tubuh kita itu. Segala sesuatu yang merugikan kesehatan, yang membahayakan, yang membuat buruk, itu tubuh kita punya reaksi menolak. Iya, seperti halnya Bang Yos, saya tusuk jarum, ada nanti gerakan menghindar, kan begitu. Kenapa kena api panas? Ya supaya menghindar, seperti itu. Menjauh ya. Iya, menjauh. Kemudian kenapa kalau kecuali dia kebal. Nah, kemudian kenapa kita terasa panas dengan suatu bahan, ya misalkan cabai rawit dioleskan ke pipi panas. Ya tubuh kita mau bilang jangan lakukan itu. Iya, itu pelakuan yang nggak baik. Iya, jangan, bukan dioles tapi dimakan. Nah, jangan lakukan itu. Nah, sekarang begini, untuk sekedar pipi saja itu tubuh kita tuh nggak suka, nggak terima gitu loh. Ya sebetulnya lambung juga aslinya nggak terima, Bang Yos. Nggak ngomong ya. Nggak ngomong ya. Ya, tapi kalau untuk ukuran supaya jadi semangat makan, bersyukur, boleh. Yang nggak boleh berlebihan. Justru kadang menambah porsi makan jadi, dok. Betul. Pokoknya intinya kalau berlebihan nggak boleh aja, dah gitu. Biasanya kalau saya makan satu piring teh ada sambal bisa dua piring. Nah, ini gimana nih? Baik nggak, dok? Asal diniatin aja yang baik, boleh. Gitu. Jadi nggak masalah ya. Emang kadang waktu makan juga istri suka nanya, ini nanti sakit perut nggak? Tapi begini, kan ada tuntunannya bahwa lambung kita itu 1/3 isinya makan, 1/3 air, 1/3 sisakan untuk udara. Sekarang volume lambung kita berapa? 1 liter. Satu literan lah, kurang lebih lambung dewasa ya. Kalau lambung anak-anak ya sekepalan tangannya begitu. Sekepalan tangannya. Jadi saya sering kalau ke bayi kecil. Jadi kalau ada anak-anak gitu usia setahun 2 tahun, dok, anak saya nggak mau makan gitu kan. Saya tanya, jajan enggak? Iya dok, jajan. Apa jajannya? Ya disebutkan misalkan wafer atau biskuit. Nah, saya kemudian pegang tangan anaknya. Nah, kira-kira lambung anak ibu sebesar ini kepalan tangannya anak. Jadi diisi wafer satu kenyang. Kenyang. Iya. Jadi supaya anak mau makan, ya bersiasat, berstrategi. Jadi jajannya setelah makan begitu. Jajannya jadi setelah makan. Iya. Jadi boleh jajan, tapi setelah makan. Kadang repot. Loh, kalau anak kecil suruh jajan setelah makan? Ya itu biasanya gini. Kebiasaan ya. Jadi gini, ibu itu punya strategi, jangan sampai anaknya pas lapar makanannya belum disiapin. Nah itu ya, dia begitu. Tuh. Iya, gini, misalkan gini, Mi mau jajan gitu kan? Bentar nak, makan dulu. Terus bentar ibu nanak nasi dulu. Wah ya lama kan begitu. Lamaan. Nah, jadi semua tuh ternyata nafsu makan itu tidak perlu obat, tidak perlu penambah nafsu makan, hanya perlu strategi saja. Strategi dan waktu Lah strategi, ya banyak anak yang pagi-pagi sudah minum manis, udah kemudian ketemu susu, memang karena minum susu. Ya, ya jangan berharap makannya banyak begitu loh. Sekarang ibunya ngeluh, dok, anak saya tuh kalau pagi tuh nggak mau makan dokter. Iya, dikasih susu segelas. Bangun tidur rotinya, sudah dikasih apa? Ya susu. Kalau masih mungkin anak 2 tahun masih misalkan masih ngedot. Ya sudah 200 cc susu itu sudah membuat kenyang. Ya, kalau nggak percaya, ibu bangun tidur minum susu 1 liter, nanti paling makan beduk duhur, gitu ya. Iya. Jadi ibu tidak akan mau makan karena susu itu membuat kenyang, gitu ya. Jadi kembali lagi ke tadi, Jadi kalau sakit mah itu hilangkan sebab sakit mahnya. Nah, itu nanti baru akan selesai. Tidak akan keliling dokter, semua dokter didatengin. Ya tidak akan sembuh-sembuh kalau sebabnya belum kita hilangkan. Nah, penyebab sakit mah selain tidak teratur makan, yang paling sering adalah psikologis gitu. Biasanya cemas, khawatir, sulit tidur itu penyebab sakit mah begitu. Jika itu ada pada diri orang yang sakit mah, hilangkan. Itu saja. Itu obat yang paling penting. Lebih penting dari obat yang diberikan dokter gitu. Obat, ya? Iya, jadi obat penting tapi ada lebih penting lagi tadi, hindari sebab sakit mahnya, baru selesai seperti itu. Ya emang kadang kita juga nggak sadar ya bagaimana untuk menghindari. Tapi kita akan telepon dulu, ada ya penelpon masuk. Selamat pagi, assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dengan siapa di mana? Dari sahabat. Sahabatku dari, ya. Sahabat Sia Radioku dari Ciawi Gebang. Dari Ciawi Gebang. Ya, silakan langsung aja Mi. Silakan Umi. Alhamdulillah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Umi. Semoga sehat selalu dan semoga dokter dan Kak Yosa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya, silakan, Umi. Iya, gini, Dok. Kebetulan saya juga lambung ya. Iya. Iya. Diteruskan aja, Dok. Silakan, Umi. Tapi nggak bisa disebut satu persatu makanan yang dipantanginnya ya dok. Umi begini, selain makanan itu yang paling sering menyebabkan sakit lambung itu tadi pikiran Umi. Nah, Umi bisa tidur nggak kalau malam? Atau mungkin banyak Umi mengkhawatirkan, cemas, anak yang jauh mungkin mondok, Umi kangen. Itu penyebab sakit lambung itu. Bagaimana Umi? Lanjut Umi, silakan. Iya. Ya, baik. Begini, kalau makanan tuh kan memang bukan bahan penyakit ya, Dok. Ya, terus Ibu Umi ya. Tapi yang harus dimakan itu cuma tahu sama tempe aja. Nggak boleh sayuran, nggak boleh. Jadi baik. Ya, baik. Nanti saya juga sudah ikhtiar ya katanya. lambungnya katanya sudah pada bolong-bolong katanya gitu. Baik, cukup Umi. Ya. Cuman ya kita pasrahin aja kepada Allah. Yang penting kita sudah berikhtiar ya. Baik, Umi. Udah itu mohon penjelasannya aja. Iya. Dan semoga dokter dan Kak Elsa juga diberikan kesehatan ya. Amin. Syukran dokter. Amin. Ya. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi di Jawa Gebang ya. Doa yang sama untuk Umi dan keluarga, semoga diberikan kesehatan walafiat ya Umi. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Yang kami tangkap adalah Umi punya sakit lambung dan lama kan gitu. Nah itu punya. Nah sudah berusaha juga disiplin dalam hal makanan. Sudah kelihatan sangat disiplin sekali. Hanya makan tahu dan tempe saja, bahkan menghindari sayuran. Nah, kalau ada waktu Umi ke klinik Ilyasa, Umi, nanti kita ngobrol banyak. Jadi begini Umi, memang makanan bisa menjadi penyebab sakit, tetapi makanan juga bisa menjadi penyebab sehat. Nah, jadi tergantung kitanya, begitu. Misalkan Umi disiplin makan hanya tahu tempe nasi, tetapi sebetulnya Umi ingin mungkin makan telur, mungkin makan sayuran. Nah kalau ingin tersebut kemudian gini, kalau Umi mantang makan nasi tahu tempe kemudian sudah mencapai derajat syukurnya, alhamdulillah, dan tidak pingin lagi makanan yang lain, itu nggak masalah. Tapi kalau Umi pingin banget makan pingin banget makan ini, lakukan Umi, makan saja nggak apa-apa, bismillah, yang penting tidak berlebihan. Tubuh kita itu tidak serta-merta kemudian kalau, jadi istilah salah makan kemudian sakit itu pada keadaan tertentu juga gitu loh. Jadi justru ada makan yang sebetulnya nggak boleh kok kemudian malah menjadi sehat. Contoh gini Umi, contoh. Misalkan gini, datang pasien ke saya, sudah tua, beliau kolesterolnya kalau nggak salah 300. Kemudian orang tua tersebut oleh anaknya sangat ketat diawasi makannya. Pokoknya nenek nggak boleh makan telur, nggak boleh makan santan, pingin rendang nggak boleh, pingin soto yang ada santannya nggak boleh gitu kan. Nah, padahal harusnya gini, memang santan, lemak itu memang tidak baik untuk kolesterolnya. Tetapi rasa bahagia yang didapat dari diizinkannya makan makanan yang tadi yang sangat diinginkan oleh orang tua tersebut, itu juga membuat menjadi seseorang itu lebih sehat begitu loh. Yang penting kan tidak berlebihan. Kalau misalkan hanya ingin telur satu, atau mungkin pingin sekali-kalinya rendang, atau seminggu sekali, atau mungkin soto yang ada santannya, boleh. Itu malah jadi terapi gitu. Jadi ini pendapat saya ya, sebagai pendapat saya sebagai dokter, dan kalau misalkan berbeda dengan dokter yang lain yang memang mungkin dalam sanadnya mungkin yang diambil berbeda begitu. Tetapi saya memperhatikan sisi psikologisnya. Jadi yang penting itu pada orang tua adalah dia gembira gitu loh. Gembira, senang, tidak dimarahin begitu. Hanya sekedar sebuah makanan saja, kemudian seorang anak memarahi ibunya begitu loh. Iya. Baik, ya. Ini lebih merugikan kesehatan dari kolesterolnya itu sendiri begitu loh. Iya. Kolesterol buruk, tetapi tadi rasa kecewanya, sedihnya orang tua itu lebih parah, lebih memperburuk kesehatannya seperti itu. Nah, kemudian sebaliknya, kalau kemudian Mi pingin apa, misalkan pingin rendang, ya kan bersantan kan ya, boleh Mi, tapi jangan banyak-banyak ya. Nah itu perlu ditungguin kan? Oh ya, seperti itu kan. Satu nanti orang tuanya gembira, senang, merasa disayang begitu. Nah, dan ini terapi begitu loh, ini terapi. Ya, seorang anak, susah payah ngantar ibunya dokter sana sini, padahal di rumahnya ibunya dimarahin terus, pingin makan gorengan nggak boleh, kan begitu? Iya. Ya. Jadi menurut pandangan saya kurang bijak begitu loh. Ya, dengan hati bundanya yang senang, yang gembira, yang merasa disayang, merasa diperhatikan, tidurnya nyenyak, begitu kan? Iya. Seperti itu. Jadi Umi silahkan makan apapun yang penting tidak berlebihan, begitu ya. Kemudian ada satu lagi Umi tadi, bahwa Umi merasa sudah ikhtiar dan sudah sekarang tawakal. Nah, ikhtiar itu ya gini Umi, kalau misalkan Umi sudah berikhtiar dan masih sakit mah, saya pastikan ikhtiarnya belum maksimal, kan begitu ya. Kalau sudah dari sisi makanan, Umi disiplin sekali tadi. Nah, sekarang dari sisi psikologis, Umi ini ya, ngobatin lambung itu pastikan hati kita itu ada di tingkat bahagia yang paling tinggi. Itu nanti lambungnya sembuh. Ya, jadi gini, kalau suasana hati kita itu pakai tingkatan, maka tingkatan yang paling bawah itu saat kita merasa ya jenuh, sedih, kecewa, marah, jengkel, mengeluh, itu tingkatan hati kita yang paling bawah gitu ya. Kemudian naik sedikit, merasa biasa-biasa saja, bahagia enggak, sedih enggak, nah itu biasa-biasa saja. Kemudian ya ada orang kan datar-datar saja, flat, ya seneng biasa, enggak, tapi ya sedih juga jawab, enggak begitu ya. Enggak artinya diem. Ya. Kemudian tingkatan berikutnya adalah bahagia. Nah, bahagia, gembira. Nah, ini sudah keluar hormon sehat begitu kan. Seperti itu. Nah, tingkatan yang paling tinggi dan sangat sehat adalah sangat bahagia, sangat bersyukur. Ya. Nah, salah satu cirinya adalah sangat bahagia, sangat bersyukur itu bisa mengeluarkan air mata. Jadi air mata kita itu disentuh dengan dua hal, oleh sedih dan oleh bahagia sekali. Persering keluarkan air mata lewat bahagia sekali. Tapi seperti itu. Yang sakit itu, Dok. Karena yang nangis oleh karena bersyukur ini tadi kalau kata guru kita Buya, untuk syukur perlu perenungan. Begitu, iya. Kita itu syukur itu selalu menunggu hal-hal yang justru jarang terjadi pada diri kita. Misalkan mantu, bersyukur. Lalu kita anaknya dua ya, cuma bersyukurnya karena mantu cuma dua kali ya. Mendapat mantu maksudnya, mendapat cucu bersyukur. Ya kita tuh cuma paling banyak cucu berapa? Ya kok sangat susah banget gitu. Jadinya kan jarang kalau begitu kan. Syukur gajian sebulan sekali. Masa tiap hari? Nah kita hendaknya setiap saat dibangun itu. Jadi tingkatkan lagi segala sesuatu yang nampak oleh mata, dirasakan oleh kulit kita, kemudian didengar oleh telinga kita, dirasakan oleh hati, itu kemudian menjadi sarana syukur kita. Hanya melihat gunung aja, ada teman saya melihat gunung aja nangis kok. Melihat awan yang berjalan saja kena angin nangis, ada daun jatuh bisa nangis, itu nyampe gitu. Bagaimana kok bisa seperti itu? Ya kalau udah orangnya nyampainya udah tingkatan sampai ya marifatullah ya. Maka bahagia, sangat mudah sekali untuk bersyukur dan dikit-dikit bisa kalau nggak ada orang ya nangis sendiri seperti itu. Nangis sedih. Nangis syukur begitu. Ya, sekarang beginilah. Alhamdulillah, masyaallah. Ya, sekarang begini, gitu ya. Pasien datang ke klinik ya kan. Dia kemudian, "Dok, gimana saya harus gembira, Dok?" gitu kan, dengan masalahnya dia cerita. Nah, ibu lupa bahwa ibu sampai sini tidak tertakdir jatuh, tidak tertakdir nabrak batu, tidak tertakdir ditabrak orang, ya. Orang gila, gitu kan? Ya. Dan tertakdir selamat bisa duduk di sini. Ya itu lupa kita syukuri kan. Apalagi kalau yang setiap detik nafas kita, kedipan mata kita syukuri semuanya. Dan ada lagi yang nikmat terbesar, nikmat Islam, nikmat iman. Wah itu udah kan gitu. Jadi artinya kita tidak ada ruang yang di situ tidak ada potensi untuk yang kita syukuri gitu. Ya, selalu ada ruang setiap dan langkah. Setiap gitu kan. Seperti itu. Jadi tadi Umi barangkali. Ikhtiarnya sudah merasa maksimal dan sudah putuskan tawakal. Tawakal itu artinya kan ibaratnya bendera putih, artinya gini, merasa bahwa ikhtiar itu sudah maksimal yang sudah saya lakukan, ya kan? Ya artinya kan kalau begitu, Dok, saya sudah pasrah, sudah nerima. Itu artinya biasanya itu sudah upaya ikhtiarnya sudah mulai itu di ujung tuh begitu. Nah, jadi coba hal lainnya barangkali belum maksimal begitu ya. Jadi barangkali sering masih cemas, masih gelisah, masih khawatir, masih banyak kegelisahan, susah tidur. Nah, hilangkan. Ya, semoga Umi sehat walafiat. Semoga jawabannya membantu. Amin ya rabbal alamin untuk Umi di Cai Gebang ya. Dan sekarang kita coba bacakan pertanyaan dari WhatsApp. Dari Batam kita jumpai Bude Giam di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maaf dokter, Bude mau nanya, suami 1 tahun yang lalu habis operasi, sekarang kalau kecapean sering ngeluh sakit kaki yang sebelah kiri karena operasinya juga sebelah kiri. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Operasi apanya tidak disebutkan ya? Iya. Tapi sederhana sebetulnya. Kalau nyeri diakibatkan kecapean, ya sudah, artinya hindari kecapean. Selesai. Begitu. Iya. Dok, saya pegel kalau duduk lama. Ya sudah, jangan duduk lama. Begitu. Berdiri, ya, mudah itu, seperti itu. Jadi tubuh kita itu tadi aksi reaksi ya. Jadi kalau misalkan tubuh kita timbul nyeri, timbul keluhan, mungkin ada sesuatu yang melampaui batas yang kita perlakukan ke tubuh kita. Seperti itu. Dok, tapi tetangga kita dok, jalannya masih jauh, masih cepat, wah masih gesit dan tidak capek, Dok. Beda, setiap orang itu punya sangat individu sekali ya. Bang Yos mampu lari 10 km. Saya paling cuma 500 meter sudah ngos-ngosan. Begitu. Jadi kalau nyampe. Dan saya tidak perlu mengiri Bang Yos begitu. Nggak usah, jangan Dok. Dan kalau misalkan yang penting saya dalam keadaan kegiatan sehari-hari, aktivitas rutinitas, kewajiban yang dasar, saya tidak ada keluhan ya sudah. Ya berarti saya sehat gitu saja. Ya. Dan jika memang nyerinya mengganggu ya nggak ada salahnya kontrol ke dokter ya, barangkali mungkin ada sebab lain yang harus diobati atau diintervensi lebih awal begitu ya. Iya, ini tidak disebutkan operasinya apa ya. Ya, semoga sehat walafiat ya. Amin. Kita teruskan lagi dengan penanya berikutnya dari siapa nih dengan nomor akhir 583 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dokter mau tanya, waktu makan pagi, siang, malam yang baik jam berapa ya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di akademi militer itu ada jamnya tepat. Jadi tank kita harus makan dan tank harus selesai. Iya, kalau mau seperti itu. Iya. Atau di sebuah asrama biasanya itu waktunya sudah ditentukan pagi, gitu ya, siang malam. Tapi kalau kita nggak harus jamnya ya kan begitu. Tapi ya 3 kali sehari lah begitu. Apa emang harus nunggu lapar dulu Dok yang bagus Dok? Atau gimana? Tergantung kita mau pakai ilmu yang mana ya. Nah, ini. Ya, ilmu yang mana. Jadi kalau misalkan ada yang ngambil sanad bahwa menyedikitkan makan, kemudian memelihara lapar, ya itu sangat bagus. Tapi ada syarat gitu loh maksudnya. Ada syarat menahan lapar, tapi misalkan tidak menahan hawa nafsu, tidak menahan emosi, tidak mengkondisikan psikologis yang terbaik, yang nyaman. Ya salah kaprah, akhirnya malah merusak badan begitu. Nah, jadi kalau menahan lapar idealnya ya stabil emosionalnya, psikologisnya. Kemudian memang kita aktivitasnya memang tidak butuh tenaga banyak. Jadi gini, Bang Yos, bayangkan kalau seorang petani yang nyangkul di sawah kemudian makannya sehari sekali. Kira-kira nih, kalau beliau makan sekali tuh malah mendolimi diri atau tadi sangat bagus karena menyedikitkan makan gitu. Punya tanggung jawab macul loh ya. Punya tanggung jawab macul. Iya, macul kan butuh tenaga banyak. Nah, begitu. Jadi secara medis bahwa nyangkul itu perlu tenaga, energi yang banyak. Sehingga kalau makannya sedikit dolim. Gitu. Tetapi tidak sama dengan misalkan seseorang yang kerjanya ringan misalkan, ya silakan kebutuhan kalorinya berbeda, gitu. Jadi setiap individu punya kebutuhan berbeda-beda. Ya, selain kebutuhan kalorinya, energinya berbeda-beda juga tadi faktor penguasaan psikologisnya seperti apa. Kita sering mendapat komplain, "Dok, saya kalau puasa kok malah sakit, Dok, sakit mah," gitu kan. Artinya puasanya tidak sempurna gitu loh. Puasa itu tidak sekedar nahan makan dan minum, tetapi saat puasa tidak boleh marah, tidak boleh kesel, harus selalu bersyukur, gembira terus, begitu kan? Iya. Nah, sudah puasa marah-marah, ya lambungnya sakit lah begitu. Jadi dikatakan puasa yang sehat itu yang sesuai tuntunannya gitu loh. Jika tidak sesuai tuntunannya, puasa jadi sakit. Seperti itu ya. Jadi tadi makan silahkan diukur dengan kebutuhan pribadi. Kalau kerjanya berat, makanlah 3 kali sehari. Niatkan makan itu untuk supaya saya kuat menunaikan kewajiban, kuat untuk menunaikan tanggung jawab, ya, seperti itu. Jadi yang jelas 3 kali, sedangkan jamnya sendiri tidak di ini ya, Dok ya. Iya. Ya tentunya jamnya, jaraknya itu ya jam normal saja, artinya berarti kan 7, sebelum kerja kan jam 7, nanti habis duhur malam. Nah, kalau 3 kalinya misalkan maghrib, tengah malam, subuh kan jadi salah juga. jadi 3 kalinya ya sebelum kerja, kemudian nanti pas istirahat kerja, kemudian nanti saat pulang. Pulang. Kalau bisa sebelum maghrib itu lebih bagus, karena nanti begitu pas ingin tidur, lambung kitanya sudah sudah mengosong begitu ya. Oh, mengosong. Iya. Justru saya kalau kosong malah tidur, Dok. Enggak, artinya mengosong bukan kosong ya. Oh, mengosong iya. Itu sudah. Jadi kan gini, saat makan itu baru datang ke lambung, itu kerja lambung kan luar biasa, kerja keras. Tapi kalau sudah mulai pengosongan, nah itu artinya sudah dia udah tinggal istirahat begitu sudah maksudnya. Ya, nah, 2 jam itu. Jadi usahakan makan itu 2 jam sebelum makan maksimalnya begitu. 2 jam sebelum tidur. Sebelum tidur ya betul. Sebelum tidur maksudnya begitu. Jangan mepet waktu tidur. Ya. Baik, kita sementara break kembali, dan untuk sahabatku, Anda bisa berinteraksi di acara ini. Anda bisa gunakan telepon di 284-700-147, untuk SMS atau WhatsApp di 081-321-461-079. Untuk Facebook Anda bisa ketik RadioQu Cirebon. Kami segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di SehatQu, RadioQu Network, dan kita pagi ini masih membahas tentang tukak lambung ya. Dan masih ada satu penanya terakhir yang ini belum kita bacakan. Coba bacakan dulu dari siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga dokter juga Bang Yos selalu sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Dengan Siti, Dok, mau tanya, Dok, cucu saya umur 20 bulan, makannya agak susah, butuh perjuangan. Tapi minum sofurnya suka sekali, Dok. Apakah normal, Dok, itu? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini sufor? Susu formula. Susu formula. Aduh, saya tuh gaptek ya. Sufor sih katanya sufor. Baik, 20 bulan, kemudian susu formulanya banyak dan susah makan. Iya. Ya normal, artinya tidak akan bisa masuk makanan kalau sudah didahului oleh susu begitu. 20 bulan, setahun lebih ya, lebih 8 bulan. Tetapi walaupun demikian, kalau bahaya untuk kesehatannya sih tidak, karena kan susu formula sendiri dirancang untuk memenuhi kebutuhan energi, nutrisi, pertumbuhan, perkembangan. Tetapi anak jadi tidak belajar makan, kan begitu. Iya, betul, anak betul. Tidak belajar makan. Nah, harus mulai dilatih. Bagaimana caranya? Ya susunya setelah makan saja. Jadi kalau bangun tidur ya sudah, biarkan saja anak lapar gitu. Tapi ya jangan matangnya jam 8. Ya subuh udah bangun. Setengah 6 itu sudah matang begitu. Habis sholat subuh masak. Siapkan makan makanan kesukaan anak begitu. Kesukaan anak. Ya, setengah 6 sudah matang. Karena kalau nunggu matangnya jam 8 ya sudah, si anak juga nggak bisa menunggu. Akhirnya susu formula lagi, susu formula lagi. akhirnya kenyang gitu. Jadi satu gelas susu itu sudah mengenyangkan untuk beberapa jam begitu. Jadi ini perlu siasat dok ya berarti ya? Iya, strategi. Jadi kalimat ke dokter sering tanya, dok minta nafsu makan dok yang bagus. Ya, nah, nggak ada nafsu makan itu. Nafsu makan itu adalah strategi saja gitu. Iya, jadi laperkan anak begitu, nanti jajan susu minum manis itu setelah makan begitu, dan bisa jadi malah jajannya malah nggak jadi, susunya nggak jadi karena kenyang. Udah begitu duluan, ya? Iya. Tetapi kan artinya kalau untuk putra tadi Umi yang bertanya, cucunya ya? Cucunya ya. Artinya kalau misalkan mau meningkatkan porsi makannya, berarti kan susu formulanya yang berkurang. Nah, oleh sebab itu makanannya harus yang bergizi. Jangan sampai kemudian susu formulanya dikurangi, makannya tidak bergizi. Ya, salah juga ya. Iya, misalkan nasi sama bihun sama mie sama telur sama kerupuk. Nah, itu jangan. Tapi perkenalkan dengan sayuran-sayuran gitu ya, ikan begitu. Yang tidak terlalu jauh nutrisi dan gizinya dengan susu formula seperti itu ya. Jadi susu formulanya cukup mungkin sehari 2 kali aja, pagi sama sore begitu. Iya. Yang lainnya makanan yang penuh gizi tapi kalau misalkan ternyata makannya susah, gizinya karena belum terbiasa makan sayur, makan ikan masih susah, ya sudah. Yaudah tutup dengan susu formula saja. Jangan sampai tumbuh kembangnya terganggu karena nutrisi yang kurang. Seperti itu ya Umi ya. Baik, itu jawaban dari dokter. Semoga bisa bermanfaat sekali ya. Dan pagi ini kita sudah di menit-menit terakhir nih, penghujung acara. Seperti biasa saya juga pengen dengar tentang kesimpulan dari Tukak lambung ini. Tukak lambung. Ya, kesimpulannya adalah tukak lambung itu adalah suatu luka yang terjadi di lambung. Nah, faktor risikonya adalah yang paling sering itu infeksi kuman. Yang keduanya faktor lain, faktor psikologi, stres, kemudian seringnya sakit emah yang nggak sembuh-sembuh. Nah, oleh sebab itu untuk mencegahnya adalah semua sebab-sebab yang dapat menimbulkan tukak lambung maka kita hindari. Jaga kebersihan, higienis dari makanan, dari lingkungan, kemudian hindari faktor stres dan makan yang teratur ya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat Bang Yos. Baik, terima kasih dokter atas ilmu yang disampaikan untuk hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah meluangkan waktunya untuk bertanya melalui telepon dan juga WhatsApp ya. Dan untuk yang belum sempat terangkat ataupun terjawab, mohon maaf karena waktu itu sudah mendekati akhir acara. Untuk itu insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan ya, atau pekan depan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah merelay acara ini, untuk Radioku Network yang sudah merelay acara kita. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya, dan tak lupa mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Kami akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Yosa. Saya Dr. Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.